Banten. Ya, inilah dia pemirsa, kick off babak yang pertama. Oleh Persija Jakarta, Javlon Gusenov, pemain dari Persita Tangerang, Javlon Gusenov. Iya, kematangan, kedewasaan dalam akun build up play memang sangat baik ya. Dari Javlon Gusenov, masih Javlon kali ini. Javlon langsung saja kembali mencari di mana posisi yang dimiliki oleh Vergonzi. Yang jauh, ada Kremencik. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Gawang sudah ditinggal oleh Dika Bayangkara, tetapi masih ada Javlon Gusenov. Javlon Gusenov melewati garis tengah kali ini. Datang final. Final berikan kepada Vergonzi. Tapi hasil diamankan kembali oleh Andri Tani. Masih Javlon kali ini menguasai bola. Javlon Gusenov kembali melakukan position saja untuk mencoba melakukan build up. Ya. Sudah lakukan. Anda lihat bagaimana Surabaya Boy Bimin lakukan oleh BKC tadi. Coba ditanduk oleh rekan yang bermain dari Persita Tangerang. Seperti Javlon Gusenov yang selalu datang. Dan memang Javlon Gusenov ini bisa menjadi sebuah bahaya bagi Persija Jakarta untuk bola-bola mati seperti ini. Iya, ini sebagai opsi juga ya. Saat bola-bola situasi open play deadlock, bola-bola set piece, bola-bola mati. Para pemain dari Persija Jakarta. Dan akhir dari pertandingan yang berada di Tangerang Banten, di mana kita sekarang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Javlon Gusenov yang menguasai bola. Itu bisa dilewati itu Moha. Sekarang Javlon memberikan bola daerah pemirsa. Final sudah dilakukan pemirsa. Saat ini Javlon Gusenov memberikan bola pantul. Arif Setiawan kasih bola ke tiang jauh dan Persiapan final bersiap-siap pemirsa, ini yang menjadi sebuah bahaya tentunya. Hati-hati dengan bola mati dari Persita Tangerang. Sudah dilakukan dan kita off-screen dan gol! Bribo berikan semangat buat pemirsa. Javlon berhasil mengambil bola ketika terjadi scrimmage di depan gawang dari Persija Jakarta dan Persita Tangerang. Unggul 1-0 dari Persija Jakarta di Indomilk Arena yang ada tentunya di Tangerang Banten malam hari ini. Iya, jangan selalu menyepelekan bola-bola set piece. Bagaimana putaran bola sweeping yang dilakukan oleh Ezil mampu dimaksimalkan dengan baik dengan tandukan yang mengenai mistar gawang oleh Wildan. Di saat ada pantulan, Javlon berada dalam posisi yang bebas tanpa ada yang mengawal. Sehingga sontekannya mampu merubah situasi buat Persita unggul 1-0. Ya. Gol yang sangat penting, Ren. Kalau saya mau melihatnya bukan hanya bagaimana Javlon berhasil mengambil second ball ya, atau juga rebound. Tapi ketika Wildan Ramdhani melakukan slice header, itu tak... Javlon. Mulai pemain Persija ya. Dan akhir dari pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta.